Ketahuilah bahwasanya orang kalau meninggal dunia udah datang kiamatnya dia. Apabila besok engkau mati, engkau bakal dikafani, dimandikan, kemudian juga disolatkan, dikubur tinggal sendirian. Enggak ada yang nemenin kita. Orang yang kita bela mati-matian nemenin enggak? Yang gara-gara dia kita ninggalin sholat jamaah nemenin kita enggak? Gara-gara dia kita mencaci nemenin kita enggak? Gara-gara dia kita namimah nemenin kita enggak? Sama siapa yang dikubur? Sendiri. Yang nemenin kita apa? Kalau kita dulu baca Quran, yang nemenin kita Quran. Kalau dulu kita zikir, yang nemenin kita zikir. Kalau dulu kita sholat, yang nemenin kita sholat. Kalau dulu kita caci maki, yang nemenin kita caci maki, yang nemenin kita. Dulu kita namimah provokasi, yang nemenin kita provokasi dan namimah. Kalau dulu kita gosipin orang, cari aibnya orang, yang nemenin kita dikubur, itu dia